Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya Abednego. Salam sejahtera, bagaimana kabar kalian? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Yes, siapkan hati dan pikiran kita, lanjut. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 5. Petunjuk mengerjakan tugas. Sediakan satu buku tulis bergaris khusus buku tugas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Tulis tugas yang diberikan dalam buku tugas, baca seluruh materi sampai selesai, baca pertanyaan pada tugas tersebut, kemudian setelah kalian mengerjakannya, foto hasil tugas tersebut, kemudian kirim pada link yang disediakan. Teman-teman, tema kita hari ini adalah mencintai lingkungan hidup. Tujuannya setelah kita mempelajari tema ini, kita mengetahui, memahami, memaknai tanggung jawab manusia terhadap alam dan sanggup menulis tugas manusia untuk memelihara alam. Teman-teman pasti sudah membaca ya kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Teman-teman, hubungan manusia dan alam adalah sebagai berikut. Tuhan sebagai pencipta seluruh alam semesta ini. Dan manusia ditempatkan oleh Tuhan di bumi. Manusia diberikan kewajiban untuk memelihara. Tujuannya adalah untuk generasi berikutnya. Inilah hubungan manusia dengan alam. Allah menyediakan seluruh kebutuhan manusia. Contohnya, Allah memberikan matahari. Matahari mengeluarkan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya menjadi sehat. Nah, teman-teman, apakah ada teman yang sedang sakit hari ini? Yuk kita doakan bersama-sama nanti ya. Bagaimana sikap kita terhadap alam? Yuk kita perhatikan gambar berikut ya. Gambar apa ini? Ya, tandus, pohonnya dipotongin. Gambar apa ini? Banjir. Gambar apa ini? Tanah longsor. Yang ini apa? Kebakaran hutan. Seringkali manusia ini tidak bijaksana menggunakan alam untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak memperhatikan orang lain dan tidak memperhatikan ekosistem yang ada di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan kerusakan alam terjadi sangat hebat pada tahun-tahun sekarang. Kita pernah mengalami yang namanya polusi udara di perkotaan. Bahkan kita juga pernah mengalami kebakaran hutan yang mengakibatkan asap. Sehingga kita susah bernafas, kita harus mengenakan masker. Itu semua karena ulah manusia. Kita diberikan Tuhan alam untuk mengolahnya dengan bijaksana. Alam yang ada saat ini bukan milik kita semata, tetapi milik generasi anak cucu kita yang akan datang. Marilah kita bijaksana ya. Tugas kita yang pertama adalah tulis di buku bergaris kita nas Alkitab Kejadian 1 ayat 26. Tulis menggunakan pensil dengan huruf tegak bersambung. Nah, seperti ini yang Mister kasih contoh ya. Tugas yang kedua, buatlah tabel seperti contoh ini. Kemudian tulis perbuatan kita atau tindakan kita menjaga lingkungan di sekitar rumah. Misalnya, menyapu halaman setiap hari supaya tidak ada sampah dan membereskan rumah. Itu adalah salah satu contohnya. Silakan teman-teman buat yang banyak ya. Kemudian kirim tugas kalian ke link ini. Kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini ya teman. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap beriman, dan tetap berdoa di dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.